Di negara dunia ketiga, instrumen hukum masih bisa diintervensi oleh politik. Termasuk di Indonesia, pengalaman di Pilkada 2017 yang lalu. AHY berpasangan dengan Silviana Murni. Silviana Murni dicari-cari kasusnya. Korupsi masjid lah. Dan tidak terbukti. Itu instrumen hukum yang dimainkan untuk menggembosi pihak tertentu. Nah, saya melihat penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur, Ibu Hopipa itu bagian daripada skenario politik.